Pesantren Tahfiz Planner Yatim Du'afa Askar Kauni Hanifa Arif diresmikan pada Selasa siang 6 Oktober 2021. Pesantren Askar Kauni Jambi ini terletak di Jalan Raden Purboyo Kolopaking, Simpang 4 Sipin Lanepura, Kota Jambi. Pondok Pesantren Askar Kauni hadir di Jambi untuk mencetak generasi penghafal Quran dan hadis yang memiliki jiwa kepemimpinan dan memahami ilmu teknologi. Hadir dalam peresmian pesantren ini Wakil Gubernur Jambi Abdul Hasani, Ustaz Bobby Herwi Bowo, pendiri Yayasan Askar Kauni, OPD terkait, para donatur, serta tamu undangan lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Pendiri Yayasan Askar Kauni, Ustaz Bobby Herwi Bowo, mengatakan pesantren Askar Kauni Jambi akan dibangun sebanyak 9 bangunan dengan kapasitas sebanyak 300 orang yang akan dibuat Ma'had Tahfiz Planner penghafal Quran dan hadis. Istimewanya, para santri dan santriwati yang mengenyam pendidikan di pesantren ini akan digratiskan karena pesantren Askar Kauni menyasar kepada anak-anak yatim dan kaum duafa. Ustaz Bobby juga berharap dengan hadirnya pesantren ini akan banyak mencetak para ahli Quran dan hadis di Provinsi Jambi yang berakhlakul karimah dan berwawasan entrepreneur. Ini insya Allah akan dibuat Ma'had Tahfiz Planner menghafal Quran, menghafal hadis. Sekaligus juga anak-anak kita akan gratiskan karena Yayasan Askar Kauni sudah 43 pesantren, 16 ribuan pesantri di seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri, semuanya tanpa biaya, semuanya gratis. Saya juga mengajak kepada semua warga Jambi, Provinsi Jambi, apabila ada yatim, duafa yang ingin menghafal Al-Quran, ingin belajar mengenal agamanya, sekaligus ingin menjadi pengusaha dan pedagang yang handal, boleh bergabung. Aulia Zahra, Bastari, Jambi TV.